Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rodiah Channel. Malam ini malam Sabtu. Malam ini saya mau videokan buat pengiriman besok ke Jakarta, ke Tangerang ya, Cibubur. Buat besok saya kirim ke Cibubur ke Bu Irma. Buat pot apa aja yang besok saya bawa potnya. Ini dari cap dukoan, motifnya kayak marmer ya. Ini beda-beda motif. Ini ngeset ya. Ini ngeset yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. 2, 3, 4 ya, Nya? 2, 3, 4. Cuman gak pakai nomor 5. Ini sampai nomor 4 aja. Motif potnya motif kayak gini, seperti motif porcelain. Tapi ini dari cap duko. Motifnya aja di motif-motif bunga seperti ini, mirip kayak porselen, cuman ini dari tanah gerabah ya. Buat yang mau pesan pot keramik gerabahnya di tempat kita, pengrajin pot keramik gerabah Pak Henhen, bisa kunjungi tempat kami. Kita di sini di Pleret Purwakarta ya. Pleret Purwakarta, Jawa Barat. Kalau ini mah motif marmeran, dasar putih marmer, yang itu dasar hitam di marmer juga, dari cap duko, dari tanah gerabah. Yang sebelah sana pot kaki kecil sama pot tabung kecil. Pot tabung kecil dari terakotaan ya. Ini tip laba-laba. Yang ini masih sama ya, motif laba-laba, cuman dasarnya hitam. Kalau ini dasarnya putih. Yang ini motifnya marmer. Yang ini polosan pot tirus, diameter 12 cm. Ada pot nomor 5 sama pot tirus ukuran kecil-kecil ya. Ini mah pot pir. Ini pot pir. Ini pot pir, ini yang warna goldnya. Yang itu pot mangkok nomor 2. Ini nomor 3. Marmer hitam. Yang ini marmer putih. Yang ini terakotanya pot nomor 2, motif rintik. Terakotanya ya ini ya. Ini terakotanya, ini pot nomor 3. Yang ini pot silinder kaki. Ada kakinya, motifnya garis-garis ke pinggir. Yang ini motif hujan. Yang ini garis ke bawah. Yang ini polosannya ya, pot kaki. Yang ini pot kapsul. Ini pot kapsul terakota. Ini terakotaan. Yang sebelah ada sana cat dukoan. Yang ini motif marmer. Yang ini motif kayak motif porselen ya. Tadi kan ada hikmat. Oh iya mah yang warna dop ya, terakota dop ya ini ya.
Buat terakota ada yang dop, ada yang glossy. Glossinya nggak terlalu glossy banget ya, seperti ini. Glossinya. Kalau ini mah yang dopnya. Pot kapsul motifnya anyam bilik. Anyam bilik ya ini ya. Yang ini kapsul juga, cuman bedanya dari ukurannya. Ini kapsul, dibedainnya cuman dari ukurannya. Yang ini yang di bawah pakai motif, yang atas polosan. Diameter 30 ya. 30 38. Lebarnya. Oh, lebarnya. Tingginya 30, lebarnya 38. Kapsul. Bukan kapsul obat ya. Yang ini pot kapsul juga. Pot kapsul kaki, diameter 30, tingginya 28. 30 35. Oh, 30 35. 30 35. Pakai kaki. Ini masih pot kapsul ya. Ini terakotanya yang glossy-nya. Bayani menta, sekarang sama merah barang bisa kayak di bangunan. Oh, itu. Kemudian kan di kontak bayani. Yang ini potpir. Potpir motif marmer. Yang itu pot apa ya? Kayak trompet ya. Yang ini kayak trompet ini ya. Dukonya duko marmer sama duko gold. Oh, itu juga ada motif marmer hitam sama marmer putih. Yang ini Oreo. Yang ini Oreo ya. Yang ini gold polos, warna goldnya. Nah, ini udah di glossy yang kemarin mah saya videokan, ini belum di glossy. Sekarang udah di impra glossy. Ini dari cat duko. Ini dari tanah gerabah, bukan tanah porselen. Ini dari tanah gerabah, cuman kita kasih motifnya ini ya, kayak porselen. Yang sebelah sana itu cat tembok mau dibintik Oreo. Cat tembok dan mau dibintik Oreo buat hari Selasa pagi dikirim ke Depok. Yang ini ya. Yang ini Oreo juga, Oreo hitam, Oreo putih, sama marmer. Ini dari pot kapsul diameter, pot kapsul kaki diameter 30, tingginya 35. Kayak kaki ya. Pot kapsul kaki ini dari cat duko, hitam sama putih, Oreo hitam, Oreo putih ya. Sama ini marmer, motif marmer ya. Kalau ini pot mangkok nomor 0. Pot mangkok nomor 0. Dan buat Ibu Teli, ini tinggal di glossy ya. Ini udah siap, udah ready. Yang birunya, yang terakotanya yang mau di motif ini udah ya, tinggal di tengahnya aja, di putihnya yang mau dikerjain. Kalau besok beres, paling hari namanya A.
Nanti ya lihat dulu ya, kalau udah beres kita langsung dikirim ya buat Ibu Teli ya. Ibu Teli. Ini tinggal ini aja sih. Kita di ieu na. Hari naon ya? Mantep. Iya, dikirimna. Maksudnya terus beres. Tinggal kutik nahungkul, tinggal ngeherangan. Orang mana tuh? Maksudnya. Luka can ngirim ke alamatna. Kan di paketnya. Iya, di paket. Ya, mentok di si Bu Bos mah mah. Iya, kayak gua pikir tinggal nganter-nganter. Nanti dikabarin aja ya kalau ini mah udah beres ya. Tinggal dikirim. Ini pot tabung. Pot tabung beda ukuran. Ini masih pot tabung yang ini ya. Ini pot tabung juga. Ini yang tingginya. Beda ukuran. Ini teh 20 ke 20 nya, eta nu luhur ah. 25. Iya. Iya. Bawahnya 20 ke 20. Oh. Yang atas 25 tinggi 25 cm. Yang bawah ini 20 tingginya 30. Ini di terakotanya dok buat Ibu Irma ya, yang dari Tangerang Cibubur buat Ibu Irma terakotaan pengennya yang dok. Yang mau pesan pot keramik gerabah terakota, cat duko, cat tembok di tempat kita di sini pengrajin pot keramik gerabah Pak Hen-Hen, bisa hubungi nomor WhatsApp 0821-1211-4611. Yang mau pesan pot keramik gerabahnya silahkan bisa hubungi nomor tersebut. Bisa juga survei ke tempat kami ya. Ini harus pesan dulu ya, harus pesan dulu dari awal karena buat stok mungkin kita kurangan stok ya. Kita bikin ini pesanan, kebanyakan pesanan ya. Nah, ini motifnya motif plastik. Pot kapsul dari pot kapsul anyam bilik. Motifnya motif plastik ini ya. Pembakaran. Buat pemesanan bisa hubungi nomor WhatsApp 0821-1211-4611. Kemana kan? Sudah terekat itu. Buruh nyelempot ke juru. Ini mah ini ya, bonsai. Bonsai. Ini bonsai ya. Kamu jangan menggunakan kesannya tuh angin. Silahkan yang mau pesan pot keramik gerabah bisa dilihat juga ya, buat pesanan potnya bisa dilihat ukuran bentuknya di IG juga ya. Follow juga Instagramnya Uma titik pengrajin titik pot gerabah. Nah, ini Uma.
yang rame mod. Nah, lagi makan es krim. Kok emang gak dikasih sih? Dan. Bentar ya. Adzan dulu, kita jeda dulu ya. Nanti kita lanjut setelah adzan. Bisa. Nah, udah beres adzannya ya. Udah selesai. Buat pot yang mau dibawa besok sudah saya videokan semua. Tinggal nungguin muatnya aja. Yang mau pesan pot keramik gerabahnya silahkan bisa hubungi nomor WhatsApp 0821-1211-4611. Atau yang mau survei ke tempat kami, kami pengrajin keramik gerabah tanah liat Pak Henhen bertempat di Anjun Leo Pleret Purwakarta Jawa Barat. Kita bertempat di Anjun Leo Pleret Purwakarta Jawa Barat ya. Mungkin yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Rodiah Channel. Yang belum subscribe Rodiah Channel silahkan di subscribe dulu. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Yang belum subscribe Rodiah Channel silahkan di subscribe dulu. Dan mungkin dicukupkan sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Rodiah Channel. Dan share, bagikan juga ke sosial media teman-teman. Dan pijit juga lonceng notifikasinya biar tahu setiap perkembangan video dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.